Jadi ya, bukannya sadis ya, Pren? Bukan. Jadi memang aturannya lu harus tertib di sini. Betul. Jadi abang ini salah satu orang yang harus menertibkan teman-teman yang melanggar aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Road to Presiden Cup ya. Iya. Ah, Bang gue juga lagi nonton tuh. Nonton langsung tuh, nonton lomba. Nonton, ada enggak nih tempatnya nonton gini nih, asik tuh. Oh, nonton enak. Jadi tiap kelas itu tadi itu tiap kelas tuh sesi tepuk tangan semua tuh, Bang. Merapi. Merapi. Tanpa teriak. Abang sebagai pengawas kan ya. Aku ini sebetulnya kalau di event ini aku tuh ketua pelaksana ya. Cuman tapi, aku ini gokil, ini abang sering bawa bendera hitam nih soalnya. Wah, ini udah jadi apa ya ini? Ini udah jadi senjata ini aku mungkin di BNR ya. Jadi sebetulnya ini pertama JGC ini menciptakan sistem ini. Di lapangan aku JGC Enterprise. Oh, iya. Jadi pakai ID card, nomor sesuai dengan nomor gantangannya. Berjalan waktu itu di Latber dan sukses sehingga waktu itu BMBI pertama diadain di JGC. Karena JGC sudah sukses menggelar dengan sistem yang ada sekarang. Nah, waktu BMBI pun sukses karena ada yang teriak pun ada kena dis juga. Bahkan tiket 500 ada yang kena dis waktu di BMBI di JGC. Karena sukses sistemnya akhirnya dipakai di BMBI Purwakarta. Aku waktu itu juga di dalam lapang juga gitu kan. Ikut lagi ke Purwakarta. Ikut ke Purwakarta. Bawa bendera hitam lagi. Aku ketua pelaksana juga di Purwakarta kemarin waktu BMBI gitu. Jadi kan, bukannya sadis ya, Pren? Bukan. Jadi memang aturannya lu harus tertib di sini. Betul. Jadi abang ini salah satu orang yang harus menertibkan teman-teman yang melanggar aturan. Jadi aku sebetulnya enggak galak. Aku juga enggak kejam, cuman aku tegas. Ada aturan yang harus dijalankan dan di istilahnya ke teman-teman disampaikan kan setiap mau gantang. Betul. Non teriak, tidak boleh tepuk tangan, tidak boleh siul, apalagi nyebut nomor gantangan, apalagi manggil nama juri gitu kan. Nah, tadi di Cicak Ijo kelas 300, tiket 300 ada korban. Ada korban 2. Gokil. Karena bersiul terus-terusan dan berisik, akhirnya kena dis nomor 41 dan 56. Berarti korban hari ini 2. Baru 2 nih. Dua. Kita tunggu apakah ada korban berikutnya. Nah, aku harap sih enggak ada gitu. Jangan sampai teman-teman sayang kan, apalagi tiket mahal, burungnya mahal, biaya rawatannya mahal, nyetingnya susah, kesininya juga jauh, ada biaya kesini, beli tiket, belum jajan, belum makan, apalagi luar kota kan nginep ya. Jadi sangat disayangkan ya Bang ya? Sangat disayangkan kalau sampai kena dis gara-gara cuma teriak gitu, apalagi burungnya kerja. Gitu. Mudah-mudahan ke depannya Bang, abang tetap semangat nih. Oh, siap. Kan? Mengamankan lah, mengamankan, biar tertib segala macam, mudah-mudahan dicontoh juga mengenai ada kalung yang ada nomornya. Betul, itu juga itu sistem menurut gua sangat luar biasa banget tuh. Itu aku naikkan itu postingan DP bulan Juli waktu Juli, PPKM. Ya? Jadi sistem di JGC seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang dipakai juga di sini. Jadi gini ya Bang. 3 minggu dari sekarang ada event juga nih 28 November JGC Cup. 28 November JGC Cup. JGC Cup 1 di sini 2 lapangan. Sistemnya sama dengan kursi dengan nomor ID ini. Dan kalau ada teriakan ya bendera diskualifikasi. Tadi ini gue jelasin mengenai kalung yang ada itu. Jadi setiap gantangan dikasih ID card di bawah gantangannya. Betul. Misalkan nomor 33 di bawahnya ada ID card nomor 33. Betul. Nah, kenapa dikasih nomor? Karena ketika yang teriak ada nomornya dia ketahuan tuh. Gampang banget. Gampang banget. Makanya ya, jadi nggak pusing-pusing nomor berapa. Udah ada tinggal lihatnya kita balik. Oh, nomor sekian langsung dis. Gitu kan. Jadi begitu sih sistem barunya ya teman-teman, mengerti paham, aku tidak kejam, aku tidak sadis ya, aku hanya tegas. Selesai. Tapi aturan main ini terserah Bang mau dipakai dimanapun boleh Bang ya. Silahkan. Kalau memang selagi itu bermanfaat ya, selagi itu bermanfaat untuk semua ya kicau mania, untuk iwo yang lain juga silahkan. Oke, itu aturan mainnya. Terus Kang ini juga 3 kali nabrak tuh ada ini ya. Untuk murai batu ya. Murai batu ini jadi kalau nampar sekali itu dapat stick satu merah. Warnanya boleh apapun, beda-beda tergantung kesediaan dari panitia. Padanya, ya bisa hijau, bisa kuning, bisa merah. Nampar lagi sekali lagi kedua berarti dapat lagi. Nah, maksimal 2 stick itu.
Kalau dapat stick 3, berarti burung jangan udah diskualifikasi. Tapi kalau 2, burung masih bisa juara 1. Jadi kalau itu 2, hanya iya, peringatan maka aja. Oh, tanda bahwa burung ini nampar sekali dapat 1 stick. Fatalnya di 3 berarti ya? Fatalnya di 3. Hapus. Hapus. Kalau burung nabrak juruji bunyi, udah langsung 3. Kalau burung turun ke bawah, ke dasar, udah langsung diskualifikasi. Hanya nampar, ya kadang-kadang karakter burung katanya murai nampar. Habis nampar duduk lagi. Nah itu hanya tanda aja. Kalau 3 berarti nggak bisa koncat lagi. Lo harus paham bahwa di sini tuh nyari burung yang duduk manis ya bang ya? Duduk manis. Kalau lo belgi-belgi banget nggak apa-apa ya datang. Maksimal 2 boleh. Maksimal 2 burung kualitas di atas rata-rata sesuai dengan pakem BNR, irama lagu, ya kan? Durasi kerja, volume sama fisik layak koncat lah. Oke, terima kasih sama-sama bersama Bang Eron ya, TGC. Siap. Terima kasih sama-sama di sini. Semoga sukses terus. Amin. Terima ketemu kasih. Ketemu terus di event kedepannya. Ya. Tetap strong bang. Tetap strong ya. Yoi, iyalah. Tegas demi aja, tegas. Ya. Bukan galak atau kejam. Tetap tegas demi okay kemajuan Kicau Mania bersama. Ya. Terima kasih bang ya. Sama-sama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.